Halo guys, jangan lupa untuk di subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya guys, supaya tidak tertinggal video-video baru dari gua guys. Lanjut. Yo. Ya kembali ke gua si RV Moto Vlog itu dulu ya. Ya kembali ke gua. Jadi kali ini gua mau bahas soal security lagi. Kemarin gak sempet gua videoin, soalnya malam gua kerjainnya itu sebenernya iseng-iseng aja sih kemarin. Pas malam-malam gua bongkar, ada boran. Terus gua coba iseng buat apa sih namanya, custom CVT ya, gua lubang-lubangin kayak itu biar apa sih namanya, si kotorannya itu cepat keluar. Ya langsung aja simak videonya. Oh iya, kalau misalkan videonya, sorry banget kalau misalkan videonya agak amburadul, soalnya malam-malam sih gua videoin juga enggak niat-niat banget gitu. Ya langsung aja simak videonya. Ya hasil iseng-iseng bos, sorry banget enggak gua videoin, ya gini doang gak bakalan. Ya ini prosesnya. Tadi gua bolongin ini buat ngilangin debunya kalau misalkan gampang ngerubuk keluar. Terus sama kerok jalur ini juga. Jalur udah gua pakai bor doang. Sama ini udah gua bolong-bolongin buat ya agak terlalu berdebu gitu. Yang ini bakalan dilanjutin aja. Sorry nggak gua videoin soalnya HP gua lowbat dan udah malam juga. Gua sebenarnya iseng-iseng dong bawa motor. Ya. Ya makasih udah ngeliat video gua kali ini. Ya ini videonya lagi proses editing. Pokoknya kalau misalkan video lengkapnya mungkin bakalan gua bikin lagi buat keterangan lebih lanjutnya gitu ya. Atau misalkan tutorial ya mungkin gua videonya lebih lengkap atau misalkan detail gitu. Soalnya kalau video ini soalnya gua kemarin udah hampir jam 12-an, jadi gua nggak enak kalau misalkan buat video kayak gitu. Sebenarnya itu video iseng doang, nggak ada konten ataupun apa ya udah direncanain gitu, nggak ada. Jadi ini langsung apa ya namanya, spontan aja gitu gua videoin dan bikinnya juga spontan gitu, soalnya lagi ada, mumpung ada boran gitu, itu juga minjem dari kakak gua. Ya ini videonya proses editing ya. Makasih udah ngeliat video gua kali ini. Jangan lupa untuk di like kalau kalian suka, jangan lupa untuk di share ke teman-teman kalian, siapa tahu bermanfaat. Dan jangan lupa untuk di subscribe untuk membantu channel ini terus berkembang dan bikin gua semangat buat bikin konten selanjutnya. Ya makasih, peace out.